Mendingan jadi seseorang yang benar-benar ahli di suatu bidang, bego di bidang lain nggak masalah, daripada jadi orang yang tahu soal segala bidang tapi nggak ada satu bidang pun yang dia ahli-ahli banget. Ibarat kayak anak sekolahan lah. Mendingan jadi murid yang dewa banget di pelajaran fisika, serasa titisan Einstein. Lomba fisika dia juarain terus, mejem aja nilainya 10. Tapi di pelajaran ekonomi, geografi, komputer, olahraga, nilainya pas-pasan, kadang gabung remedial. Daripada jadi murid yang di semua pelajaran lulus, tapi nilainya sekitar 7, 8, 9. Sekedar aman. Ya mungkin istilah kayak gini nggak bakal disetujui semua orang ya.